Shalom, sekali lagi shalom. Berapa banyak dari saudara percaya bahwa dia hadir di tengah-tengah kita, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu perkenalkan, saya Yeri Patinasarani, domisili Jakarta dan senang sekali bisa ada di tempat ini. Saya percaya salah satu berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah keluarga di dalam Tuhan, amin. Nah itu sebabnya sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh lihat sebentar kanan kirinya lalu bilang, saya senang banget duduk di sebelah kamu hari ini dan katakan sama-sama kita pasti diberkati. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hati kita. Saya percaya apa yang kita dengar akan membawa perubahan yang sejati dalam kehidupan setiap kita. Gak mungkin gak ada perubahan kalau kita dengar firman yang datang daripada Tuhan. Amin. Salah satu cara Tuhan merubah kehidupan kita adalah dia mengizinkan kita untuk mendengar firman terlebih dahulu. Yang percaya katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai dengan sebuah statement ini. Kita harus sadar bahwa dalam hidup ini sangat penting memprioritaskan Tuhan. Amin. Kenapa kita datang pada pagi hari ini? Karena kita mau belajar bahwa Tuhan itu adalah prioritas dalam kehidupan kita. Ada banyak prioritas dalam hidup ini, tapi kita mau menggunakan semua yang ada untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kenapa kita tuh harus belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini supaya kita juga tahu mana yang jadi prioritas dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kita tuh butuh tuntunan untuk tahu mana skala prioritas. Waktu kita salah menentukan prioritas, kita bisa ada di tempat yang salah, waktu yang salah, bersama dengan orang-orang yang salah dan melakukan hal yang salah. Nah, kenapa sekali lagi source-nya adalah memprioritaskan Tuhan? Supaya Tuhan menolong kita memprioritaskan yang ada dalam hidup kita. Contoh, saudara, satu kali saya melihat tayangan Discovery, lalu saya kaget, ternyata seekor singa yang besar itu takut dengan yang namanya kursi. Jadi pawang singa selain dia bawa cambuk, dia juga bawa kursi. Kursi seperti yang Bapak Ibu Saudara duduk. Kenapa seekor singa yang besar dan kuat bisa takut sama kursi? Kalau kursi itu dibalik, maka ada empat kaki, betul gak saudara? Ketika singa menghadapi empat titik, dia fokus, dia konsentrasi, satu, dua, tiga, empat, dan dia fokus terus, lama-lama dia pusing, karena terlalu banyak titik. Di ada momen tertentu, dia menjadi lemah dan mundur. Makanya banyak orang, terlalu banyak pilihan, kadang-kadang bisa buat kita pusing, betul gak saudara? Kita bingung, semuanya penting, semuanya penting. Nah, firman menolong kita untuk menemukan skala prioritas dalam kehidupan ini. Dan salah satu prioritas yang Tuhan mau kita mengerti dan membangunnya adalah keluarga. Saya ulangi, keluarga. Kalau saya kasih tema pada pagi hari ini, strong from home. Kekuatan yang dimulai dari keluarga. Saudara, Tuhan itu memulai peradaban umat manusia dari institusi yang namanya keluarga. Sebelum ada gereja, sekolah, pemerintahan, keluarga tuh yang awal. Jadi kalau Tuhan mau memulai sesuatu, biasanya template gitu loh. Source-nya pasti dia pilih yang sama. Makanya ketika peristiwa air bah yang Tuhan selamatkan satu keluarga, betul gak saudara? Lalu kalau saudara lihat perjanjian lama, ditutup dengan sebuah statement yang luar biasa. Apa itu? Biarlah hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Perjanjian lama ditutup dengan sebuah pesan bukan untuk kota, bukan untuk bangsa, bukan untuk gereja, tapi untuk keluarga. Begitu saudara loncat perjanjian baru, maka saudara akan ketemu Matius pertama, pasal pertama, ayat pertama, maka saudara akan melihat silsilah keluarga Yesus. Riwayat keluarga Yesus. Artinya gini, sebelum bicara soal mujizat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, air jadi anggur, yang firman coba bangun di awal, bangun keluarga yang kuat terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Ya itu sebabnya dia memilih juga melakukan mujizatnya pertama kali, di mana Bapak Ibu? Di pernikahan di Kana. Menjelang perjalanan Yesus, sudah. Menjelang perjalanan, Tuhan mengutus seseorang yang berjalan dengan roh dan kuasa Elia, yang membuat hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya, hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar.
Jadi saudara, ada hal yang mari kita pelajari hari ini adalah skala prioritas yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita adalah Dia bangun keluarga. Saudara, apa yang penting buat Tuhan pasti jadi penting buat iblis. Hari ini setan itu tidak menghancurkan gereja. Orang bilang, diemin aja nanti pecah sendiri gitu. Diemin aja, biarin aja nyanyi-nyanyi, gak usah diapain, nanti juga pecah sendiri. Hari ini kekuatan terbesar setan atau iblis adalah menghancurkan sebuah institusi terhormat yang namanya keluarga. Kalau saudara buka data, kita menempati angka perceraian tertinggi di Asia Pasifik. Saya bisa menjabarkan begitu banyak statistik, angka penyalahgunaan narkotika, aborsi, angka orang-orang yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Kita sedang menghadapi gempuran besar di tengah-tengah keluarga. Makanya Alkitab berkata, saudara, izinkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga. Amin. Saya itu satu kali saya tertarik dengan kalimat ini, saudara. Rumah tangga. Satu kali saya berpikir, apa hubungannya rumah sama tangga? Apakah semua rumah harus ada tangganya? Kalau rukun warga, ya sinonim. Tapi kalau RT rumah tangga, kenapa harus ada tangganya sih? Tangga itu bukan menjadi bagian penting di dalam rumah, tapi kenapa ada kata tangga setelah kata rumah? Ternyata itu sangat alkitabiah, saudara. Jadi, dalam perjanjian lama, seorang tokoh bernama Yakub, satu kali dia berjalan ke satu tempat, kata battle ini mulainya dari sini, saudara. Lalu dia mimpi, dari surga ada tangga sampai bumi. Lalu ada malaikat naik turun, dan setelah dia bangun dari mimpinya, dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Tempat ini adalah rumah Allah, pintu gerbang surga. Saudara dengar baik, hari ini, cara Tuhan memperkenalkan dirinya, kerajaannya adalah Dia memperkenalkan rumahnya atau keluarga-keluarga yang ada. Biasanya dari rumah kelihatan identitas si pemiliknya, betul? Saudara, saya anak pemain bola. 5 tahun papa saya melatih Petrokimia Putra Gresik, Jawa Timur. Pemain timnas, pelatih bola, komentator bola. Rumah saya beberapa tahun yang lalu, itu pagernya itu bola. Lampu tamannya bola. Ruang tamu saya ada bola segede-gede layar di belakang, saudara. Meja makan saya ada bolanya. Kamar mandi dan dapur ada bolanya. Jadi kalau saudara ke rumah saya, saudara gak perlu tanya ini rumah siapa. Udah jelas rumah pemain bola. Kelihatan dari mana? Dari rumahnya. Sama dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah terlihat baik atau tidak, terlihat dari bagaimana kita membangun pernikahan, rumah tangga, dan rumah kita. Makanya kita butuh Tuhan pertamanya untuk apa? Bukan supaya usaha kita berhasil, bukan supaya kita sembuh dari sakit penyakit, bukan supaya kita mendapatkan jodoh ketika kita jomblo, bukan supaya kita mendapatkan uang ketika kita gak punya uang. Kita membutuhkan Tuhan dan kerajaannya sejatinya untuk membangun sebuah kedahsyatan yang dimulai dari rumah. Harus mulai dari rumah. Kita butuh rendah hati untuk membangun hal itu, saudara. Yang setuju, katakan amin. Mari buka dengan saya Kisah Rasul 2, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kisah Rasul 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Oke, sebelum kita baca, boleh lihat ke depan sebentar. Siapa percaya, ini kan belum lama kita merayakan, hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam peradaban umat manusia. Betul gak, saudara? Di mana manusia berjalan dengan roh dan kuasa dari Tuhan, saudara. Nah, satu kali saya berpikir, waktu Roh Kudus pertama kali dicurahkan, itu di mana ya? Ya jelas bukan di Jawa Timur, bukan di Indonesia, di Timur Tengah sana. Nah, satu kali dalam kesempatan memimpin rombongan tur ke Holy Land, ini yang paling saya tunggu. Penasaran saya, yang katanya tempat pencurahan Roh Kudus itu kayak apa ya tempatnya? Nah, satu kali kami tiba di satu tempat,
ada dua lantai, di bawah adalah makam Raja Daud, di atas itu tempat perjamuan terakhir Yesus lakukan dan tempat di mana pencurahan Roh Kudus dilakukan. Tapi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan, saudara. Kita baca sama-sama ayat yang pertama, 2-3. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, sama-sama bilang satu tempat. Lebih semangat lagi, saudara, satu tempat. Jadi bukan suatu tempat, bukan dua, bukan tiga, jadi ada satu tempat, satu-satunya tempat. Nah, disitulah Pentakosta pertama kali dilepaskan oleh Tuhan. Tempat apa itu? Gak ada yang tahu. Mari kita lihat ayat yang kedua. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 2, mulai ketahuan di mana? Di rumah. Roh Kudus pertama kali dicurahkan di rumah, atau spesifiknya, saudara, di ruang keluarga. Jadi Tuhan memulai dari ruang keluarga, yang kalau mau jujur, hari-hari ini sulit bangun kehangatan di ruang keluarga. Betul gak? Kadang-kadang saya tanya, papamu kemana, mamamu kemana? Lihat aja tuh pak, instastorynya. Ya, gitu kan? Grup WhatsApp keluarga lebih hangat daripada tatap muka. Dengan adanya handphone, jarang banget, susah banget untuk bisa membangun kehangatan di keluarga. Kalau zaman dulu, makan sama-sama, doa dulu sama-sama. Sekarang satu pesan Grab-nya ini, satu pesan Gojek-nya ini. Sulit, tapi gini, mari kita buka hati supaya kita tahu apa sih yang Tuhan mau bangun. Tuhan gak bisa, Tuhan bangun dari rumah dulu. Makanya gini, harusnya anak-anak kenal Tuhan pertama kali, bukan di sekolah minggu, tapi di rumah. Harusnya anak-anak remaja gak kenal Tuhan lewat ketua-ketua pemuda, tapi lewat kita orang tua. Harusnya impartasi kuasa Tuhan, kesembuhan, firman, semua terjadi di rumah dulu. Karena memang yang Tuhan mau bangun adalah di situ. Saudara dengar, kalau kita kehilangan kehangatan Tuhan di ruang keluarga, kita dalam kemungkinan besar kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak kenyang kasih sayang di rumah, mereka gak mungkin jajan kasih sayang di luar. Sekarang banyak anak-anak berdoa. Minta didoain sama saya lagi. Kak, doain kak, aku mau kuliah di luar kota. Kalau boleh di luar negeri. Apakah karena kampus di luar kota lebih bagus dari kota dia? Tidak. Supaya apa? Supaya cepat pergi dari rumah. Itu. Jadi rumah itu mulai kehilangan taringnya. Tahu-tahu warnet orang berasa rumah, lapangan futsal orang berasa dengan rumah, makanya COVID mengembalikan banyak orang ke rumah. Tapi dengan setengah mati. Banyak mulai gontok-gontokan terjadi karena orang tidak respect terhadap rumah. Saudara, kenapa mulai dari rumah? Kenapa mulai dari rumah? Supaya kita tidak hidup dalam dua identitas. Di rumah beda, di luar rumah beda. Saudara tahu, satu fenomena yang membuat orang itu malas banget ikut Tuhan adalah ketika ada orang-orang yang memiliki gaya hidup kayak gini. Di luar rumah orang terkagum-kagum. Luar biasa, sampai rumah keluarganya terkaget-kaget, loh kok beda ya? Beda di luar, beda di rumah. Makanya sejak saya punya anak, saya tuh mengurangi banget jadwal luar kota, saudara. Kenapa? Saya gak mau saya pelayanan kemana-mana, orang diberkati, orang dilawat Tuhan. Pas pulang, anak saya bilang gini, mah ada om tuh pulang. Itu gagal, gagal. Saya dengar baik. Tidak ada keberhasilan dalam bentuk apapun yang bisa menggantikan kegagalan dalam keluarga. Tidak ada. Mau saudara doa orang tumbang, mau saudara buka ribuan gereja, kalau kita gagal di rumah, itu gagal namanya. Karena Tuhan memulai dari rumah. Itu gagal. Makanya kegagalan yang harus kita jaga, kegagalan yang harus kita hindari adalah gagal di rumah. Satu kali saya pulang ke pelayanan, saya merasa saya bisa mengerti banyak orang, berdoa, strategi. Begitu saya pulang, istri saya ngomong sesuatu, saya gak ngerti. Kenapa saya jadi tumpul begitu ngomong sama istri. Ngomong sama anak lebih tumpul lagi. Gitu. Ada satu momen, ini anak maunya apa sih? Lalu istri saya nyeletuk, ini loh, sebegitunya saya gak ngerti.
Buat beberapa bapak-bapak atau laki-laki, ah itu mah biasa. Oh tidak, itu tidak biasa. Kalau kita udah mulai tidak bangun trust sama anak kita, maka ada orang-orang di luar rumah yang akan siap mengayomi anak kita kepada hal-hal yang negatif. Tidak semudah itu, Bapak Ibu. Makanya kita perlu duduk dan dengar firman Tuhan untuk check and recheck. Gimana kita dengan suami? Gimana kita dengan istri? Gimana kita dengan anak-anak? Apakah kita hidup dalam dua identitas? Tadi pagi saya cerita hal yang sama. Seorang pendeta mau khotbah, Bapak Ibu. Ada anak sekolah minggu tumpahin teh di celananya. Lalu orang tuanya memarahin anak itu, lalu Pak Pendeta berkata, Ibu jangan dimarahin anak itu, namanya juga anak-anak, masa anak-anak dimarahin sih? Minggu depan Pak Pendeta mau khotbah, anak laki-lakinya numpahin kopi. Lalu anak laki-lakinya dipanggil sama dia. Nak, Papa itu mau khotbah 5 kali. Belum perjamuan kudus, belum bimbingan pranikah, dan minggu ini ada baptisan. Anaknya dimarahin sudah. Lalu sementara khotbah, anaknya muncul di belakang bawa koper. Lalu bapaknya bertanya, kenapa kamu bawa koper? Yang isinya baju ternyata. Lalu anaknya bilang gini, Pa, aku mau pindah tinggal di gereja aja. Hah, tinggal di gereja? Loh kenapa? Habis papa baiknya di gereja aja. Beda di gereja, beda di rumah. Itu sebuah kegagalan. Kegagalan. Begitu banyak orang-orang sakit, anak-anak sakit hati melihat bapaknya itu sangat baik dengan orang-orang di luar rumah, tapi sangat kasar dan jahat terhadap orang-orang yang ada di dalam rumah. Dan itu sebuah kegagalan di mata Tuhan. Mari kita rendah hati, izinkan Tuhan hadir supaya bisa menolong kita membangun banyak hal dalam hidup kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Mari buka 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Boleh ditampilkan biar kita semua bisa melihat. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Oke, sambil menunggu saya akan bacakan sudah. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 orang anakku menjadi budaknya. Saudara, ini curhatan istri-istri para nabi. Dan ini bukan nabi palsu ya, nabi asli saudara. Nabi adalah orang yang memiliki anugerah mendengar suara Tuhan, pelihat. Nabi juga adalah seseorang yang memiliki jabatan atau jawatan secara rohani. Lalu kita baca ayat ini, kita berkata suaminya hidup takut akan Tuhan. Nih saya ada pertanyaan menarik Bapak Ibu pada pagi hari ini. Apakah jika seseorang bisa mendengar suara Tuhan, punya jabatan secara rohani, 3, hidup takut akan Tuhan, apakah jika seseorang memiliki 3 hal ini, otomatis keluarganya akan baik-baik saja? Tidak. Makanya salah satu hal yang paling blunder dan menuju mengerikan ketika orang berkata seperti ini, kalau saya urus pekerjaan Tuhan, nanti Tuhan yang urus keluarga saya. Lu, keluarga itu tanggung jawab kita bersama Tuhan. Kita gak bisa lempar tanggung jawab dalam bentuk apapun. Kita tidak bisa membangun apapun termasuk dalam pelayanan dengan cara mengorbankan keluarga, hubungan kita dengan keluarga. Gak bisa. Artinya kita bertanggung jawab. Amin. Ada 2 orang tua datang sama saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan hal yang sama. Pak pendeta doain anak saya ini kerasukan setan. Hah? Oke, yang pertama dulu. Indikasinya apa Pak? Ibu? Ini anak Pak. Gak pernah bisa ngerti kalau dikasih tahu. Udah dengan cara A, cara B, cara D.
Entah kenapa nih, kayaknya harus Pak Pendeta yang doain. Supaya dia apa? Ngerti. Dikasih tahu gak ngerti-ngerti. Gak pernah mau ngerti orang tuanya gitu. Lalu yang saya panggil orang tuanya, mereka rada kecewa. Kan biasanya anaknya, kenapa kami orang tuanya? Lalu saya bilang gini, Pak, Ibu, kita orang tua pernah jadi anak kecil kan? Betul Bapak Ibu? Nah sekarang kalau Bapak Ibu bawa anak-anak, coba tanya anak kita, nak, pernah jadi orang tua gak? Gak pernah, lah gimana mau ngerti? Gak mungkin mereka bisa mengerti betapa susahnya kita cari uang, betapa susahnya kita berjuang, betapa susahnya kita waktu lagi sakit gigi, gak punya uang, hadapi stresnya dunia ini. Dia gak bisa ngerti. Ya memang itu tanggung jawab kita. Betul gak, saudara? Itu tanggung jawab kita. Lalu yang keluarga kedua, tapi maaf Pak, anak saya itu kasusnya beda. Kayaknya ada roh jahat yang membutakan mata jasmani dan rohaninya. Saya pernah ketemu seorang ibu membacakan ayat Alkitab kepada anaknya sambil memegang telinga kiri anaknya. Bu, kenapa Bu? Biar gak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri Pak. Nah, gak gitu juga maksudnya. Tapi banyak orang frustasi. Banyak orang frustasi. Nah yang keluarga gini, Pak, ini orang, ini anak, nih anak nih, semua harus dikasih tahu berulang-ulang. Taruh baju di sini, taruh ini. Bapak lihat urat leher saya Pak, ntar lagi putus. Kenapa? Ini nih ngasih tahu nih, ulang-ulang-ulang-ulang terus. Mungkin ada setan budek Pak. Sekarang kan gitu ya, nakut-nakutin anak sekarang gak pakai setan lagi, pakai pendeta. Nanti pendeta doain kamu hari Minggu. Gitu. Ya kan? Sekarang gitu, saudara. Punya anak tiga. Anak pertama pinter, nak kamu masuk UI. Anak kedua pinter, ITB nak. Ketiga bandel, sekolah kitab nak kamu. Sana. Terserah mau jadi pendeta mau apa. Gitu. Nah, lalu saya panggil anaknya. Begitu saya panggil anaknya, orang tuanya tuh seneng. Makanya nak, jangan ngelawan mama. Tahu sendiri akibatnya. Didoain pelepasan. Saya suruh anaknya ambil Alkitab. Saya suruh anaknya buka. Tolong boleh tampilkan Ulangan 6 ayat 7. Dengan semangat mamanya pasti ya. Buka, kalau Pak Pendeta suruh buka, buka cepat. Wah anaknya sambil ketakutan, gak pernah buka perjanjian lama. Dicari Ulangan 6, udah susah kan cari kitab Ulangan. Ulangan 6 ayat 7. Lalu saya bilang gini, nak, kalau Papa Mama selalu bilang gini, kamu tuh ya harus selalu dikasih tahu berulang-ulang. Nah suruh Papa Mama baca Ulangan 6 ayat 7. Haruslah kamu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Emang begitu jadi orang tua. Emang begitu. Anak-anak harus dikasih tahu berulang-ulang. Karena anak-anak sejatinya nyontoh. Bukan mendengar secara, buat kita masalah kan. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya tidak bermaksud untuk membuat anak-anak kita menang banyak nih khotbah hari ini nih. Tapi begitulah keadaannya. Jerapah lahir 4 jam kemudian anaknya bisa lari. Kita gak bisa doakan anak kita kayak gitu. Kita harus bertanggung jawab. Sekalipun tuh harus berulang-ulang. Amin saudara. Dan saudara, banyak masalah dari sini. Ketika anak mulai dalam kondisi tidak ideal, lalu banyak orang tua lepas tanggung jawab, lalu orang-orang jahat di sana yang ambil tanggung jawab. Saudara, ada dua ayat menarik, ya saya minta izin dulu agak panjang khotbah hari ini, ya tapi ini menarik sekali saudara. Dua ayat ini yang membuat saya cukup banyak hidup dalam perenungan. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya dan saya mau share buat saudara pada hari ini. Ayat yang pertama, mari kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Ayat yang sangat populer terutama buat yang belum menikah. Oke. Ya, yang belum menikah boleh suaranya lebih keras dari biasanya, ya. Yang sudah menikah jangan. Kita baca sama-sama hitungan ketiga, 2 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang belum menikah, boleh bilang amin? Konfirmasi dari Pak Pendeta hari ini. Di foto, di forward. Tuhan
Tuhan bekerja dan Tuhan berbicara. ya, sendiri itu nggak baik. Halo, sendiri itu nggak baik. Ya, jadi jomblo itu nggak baik, apalagi jomblo ngenes gitu. Kakak, aku diledekin orang itu kak. Kenapa? Masa katanya tanganku penuh dengan sarang laba-laba. Loh, kenapa? Udah lama gak ada yang megang katanya. Wah, dalam banget tuh, dalam banget. Sampai sarang laba-laba. Tapi ya, jadi sendiri itu ya, tapi saya suka kata bijak ini saudara. Mendingan diketawain orang, maaf, kok gak nikah-nikah. Ya apalagi mau acara-acara kan, diketawain orang gak nikah-nikah. Dibanding paksa nikah, habis itu gak bisa ketawa Bapak Ibu. Loh, kenapa ya dia mukanya? Papaya lonjong terus, habis nikah. Loh, habis nikah. Oke, tidak baik bagi seorang sendirian aja. Nah, ini sebenarnya bukan ayat untuk jomblo aja. Understanding yang dimaksud dalam ayat ini adalah gini. Hidup tanpa bertanggung jawab sama keluarga itu gak baik. Jadi mau bangun apapun dalam hidup ini, bertanggung jawablah sama keluarga, sama pernikahan, sama anak. Makanya sendiri itu gak baik. Kalau kita sendiri, mau tanggung jawab sama siapa? Saya bertanggung jawab sama 5 hewan piaraan saya, sama apa daun-daun yang bergoyang. Itu bertanggung jawab boleh, tapi orang, keluarga yang bisa diajak debat, yang bisa disentuh, gak baik saudara. Nah, ayat kedua, mohon maaf, ini khusus laki-laki. Jadi mohon maaf ibu-ibu dan para wanita di sini, ini ayat khusus untuk laki-laki. Jadi saya mau minta laki-laki yang membacanya. Boleh tolong ditampilkan 1 Korintus 7 ayat 1. Mari bapak-bapak, para laki-laki, kita menunjukkan keperkasaan kita dengan suara kita. Saya mau mengajak kita membaca sama-sama 1 Korintus 7 ayat 1, 2, 3. Dan sekarang, amin. Semua laki-laki katakan amin. Mana nih suaranya? Loh, ini ayat loh. Halo? Halo laki-laki yang belum nikah, waduh. Bapak Ibu bersyukur loh, belum pernah saya lihat ada retret temanya dari ayat ini. Maka semua laki-laki akan merana sepanjang retret. Belum ada ayat tahunan. Tahun ini Tuhan bicara buat Bapak Gembala. Ayatnya 1 Korintus 7 ayat 1. Adalah baik bagi laki-laki, halo laki-laki, kalau ia tidak kawin. Atau nikah. Loh, ini kan masalah buat kita pria, amin. Kalau arahannya gak nikah, waduh, ya gimana ya? Nah, coba ya, di awal dibilang sendiri gak bagus. Loh, kok di tengah jalan? Khusus laki-laki dibilang, halo, laki-laki mau ngejar yang baik, jangan nikah. Duh, seperti Tuhan berubah pikiran. Seperti kayak dia galau lalu berubah pikiran. Tuhan tidak pernah berubah pikiran, amin. Gak mungkin ada yang salah, gak mungkin ada yang bertabrakan antara firman yang A dengan firman yang B. Maka saya bilang, saya galau berat baca dua ayat ini. Jadi yang benar yang mana? Apalagi ayat ini ditujukan pada laki-laki. Ya biasanya perempuan dan wanita ya senyum-senyum aja gitu. Laki-laki juga senyum-senyum, abis itu mikir, loh, tidak kawin. Gimana caranya, teknisnya gimana Pak Pendeta? Nah sabar, saya selesaikan dulu apa yang saya mau sampaikan. Jadi gini saudara, dalam perjanjian lama Tuhan itu pernah hampir musnahkan semua manusia. Kecuali keluarga Nuh, betul saudara? Lalu ketika air bah itu surut, Tuhan kan berjanji dia tidak akan pernah mau memusnahkan lagi kayak gini. Bahkan dalam janjinya dia sampai buat tanda di langit. Apa itu saudara? Pelangi, ya pelangi bukan lambang dari sebuah golongan tertentu, itu tanda akan janji Tuhan, dia berjanji dia gak mau lagi lakukan itu. Nah, tapi di akhir perjanjian lama saudara, di ekor perjanjian lama, ayat terakhir, Maleakhi 4 ayat 6 bilang gini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ada pengecualian Bapak Ibu. Ini saya baca ayat ini. Lu kok kayak kalimat ancaman ya terakhirnya. Jadi gini,
Yang buat bumi ini bisa musnah bukan perang nuklir, bukan perang politik, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi gubernur, bukan. Yang buat bumi ini bisa musnah adalah ketika ada bapak-bapak, laki-laki, pria, suami punya anak tapi tidak mau bertanggung jawab. Itu yang bisa buat kemusnahan bisa terjadi. Makanya 1 Korintus 7 ayat 1 sebenarnya berbicara keras bagi laki-laki seperti ini. Hai pria-pria, terutama yang belum nikah. Kalau kamu mau nikah, tapi gak mau bertanggung jawab sama keluargamu, mending gak usah kawin sekalian. Dibanding paksa menikah, lalu muncullah anak-anak dengan kondisi yatim piatu semu. Dan akhirnya menjadi makanan buat sindikat-sindikat narkotika, sindikat-sindikat LGBTQ, sindikat-sindikat human trafficking, sex trafficking, industri pornografi, industri game yang melabas habis anak-anak kita. Dan itu terjadi hari-hari ini. Jadi gak mudah jadi seorang pria, seorang bapak, saudara. Makanya kita butuh Tuhan. Amin. Karena kita hidup di budaya yang sebenarnya terlalu banyak menolong kita nih laki-laki. Gimana caranya ngasuh anak? Saya berpikir ngasuh anak kayak kita pergi ke toko mainan dulu. Masih ingat gak, saudara? Mainan anak-anak perempuan, baby-babyan. Anak laki-laki, jangan sentuh tuh baby-babyan. Bukan masa laki-laki main boneka. Tapi kalau udah gede, masih tugas kita. Kayak bapak ini, gendong anak tuh tugas kita. Ngasuh anak tuh tetap tugas laki-laki. Memang tidak ada budayanya. Tidak diajarkan sepertinya turun-menurun. Tapi akan ada konsekuensi, saya ulangi. Akan ada konsekuensi jelas. Kalau kita tidak mau bertanggung jawab mengasuh anak-anak kita, akan ada orang-orang yang akan bertanggung jawab atas anak-anak kita. Disitulah kasus-kasus kehamilan di luar nikah meningkat. Disitulah kasus-kasus kecanduan game yang sangat brutal. Disentuh dikit ngamuk. Kapan indikasinya? Ketika mereka tidak lagi bisa menghormati otoritas. Dilarang orang tuanya, dilarang gurunya, mereka berontak dengan keras. Jangan main-main terhadap apa yang setan mau lakukan dalam keluarga kita. Makanya butuh sebuah keyakinan teguh tentang berdirinya dan membangunnya keluarga itu. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Masih bisa bertahan, berapa menit lagi? Nanti saya akan putar satu video di akhir. Saudara, saya punya background itu pecandu narkoba. Saya kena narkoba kelas 1 SMP. Dari mana? Dari tukang jajanan sekolah. Kok bisa? Saya tidak broken home. Saya tidak dalam diledek-ledekin orang, dasar banci. Enggak. Saya jajan, tukang jajanan kasih jajanan itu plus narkoba saat itu. Saya nolak dong, tapi besoknya dikasih lagi, saya nolak lagi. Nanti setelah yang berikut, saya make. Dulu saya ya juara kelas, atlet tenis. Akibat narkoba, 2 kali SMP saya dikeluarkan dari sekolah gara-gara narkoba. SMA 8 kali saya dikeluarkan dari sekolah gara-gara narkoba. Bahkan saya gak bisa sekolah di Jakarta, dipindahin sana, sini. Kalau saudara lihat saya ini udah naik hampir lebih dari 60 kilo. Jadi saudara dulu tuh kayak pentol korek gitu loh. Maka kalau saya datang ke gereja, orang tuh risih, takut. Biasanya kalau saya datang ke gereja, dulu, yang pertama kali diamankan itu remote AC gitu. Karena sering hilang, pemakai narkoba, lalu kantong persembahan dan sebagainya. Dan gak cuma itu, saudara. Fisik saya juga kena, jantung saya kena, liver saya kena, ginjal saya kena, paru-paru saya bermasalah. 1 kali mama saya pulang ke rumah dan nangis. Kenapa? Mama saya menemukan saya lagi ngobrol sama pohon, otak saya kena. Hai bro, pohon. Makanya saya kalau ke gereja, biasanya pendeta tuh sebel. Karena biasanya orang ngobrol, saya ngobrol sama kursi. Shalom. Sebelahnya kosong, kursi diajak shalom. Gitu. Nah lalu akhirnya apa? Sebuah kemerosotan terjadi, hancur lebur, gak punya teman, gak pernah ketangkep, puji Tuhan, tapi digerbek, ditembak polisi, lari masuk kali, masuk got berkali-kali. 1 kali, saya pengen berubah lah, saya ikut retret, 3 hari, ya mudah-mudahan nyantol lah. Hari kedua, pembimbing rohani saya panggil saya, kamu ini keras kepala kayak Paulus. Ah, sudahlah, saya juga gak tahu Paulus siapa waktu itu. Yunus kamu, orang yang lari dari panggilan Tuhan, masuk perut ikan kamu.
saya masih gak peduli. Tapi yang terakhir dia bilang, Yudas Iskariot. Saya dipulangin waktu retret, kecewa banget saya. Satu kali saya bergaul sama teman-teman saya, overdosis. Saya ditemukan mulut sudah berbusa, badan sudah biru, sudah kaku. Dilempar di comberan saya. Jadi saya pernah bangun pagi di comberan. Kok gini hidup ya? Dan 9 tahun saya berjuang untuk lepas. Nyuntik tiap hari, urusan dengan polisi, digebukin orang, gak karu-karuan. Satu kali saya masuk kamar saya, ambil satu gelas racun serangga. Goodbye dunia yang kejam ini. Saya tulis surat buat papa saya, "Pa, jangan salahin mama ya kalau Yeri mati. Ma, jangan salahin papa ya." Saya nangis berjam-jam sudah. Saya tahu itu jalan tol ke neraka. Tapi saya gak punya masa depan. Gereja aja takut. Dulu orang berpikir gini, mendingan satu Yeri kita jangan izinkan masuk daripada domba-domba kita terkamiri. Iya, benar juga. Gitu. Dan akhirnya saya minum sudah. Saya tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Dan beberapa jam kemudian saya bangun. Saya kaget, saya gak kenapa-napa. Itu mujizat pertama yang pernah saya alami. Dan detik itu saya percaya Yesus sampai hari ini bulat, tegak. Dan tahu saudara apa yang terjadi malam itu? Ternyata papa saya sedang berdoa buat saya. Nanti baru tahu, papa saya berdoa. Saudara, tadi saya bilang, papa saya orang paling gila bola. Agama keduanya setelah Kristen, sepak bola. Satu kali di Gersik ini, dia dapat penghargaan pelatih termahal dan terbaik di Indonesia. Tapi dua anak laki-lakinya terjerumus dengan narkoba. Bayangin, saya satu aja ceritanya udah horor, apalagi dua. Satu kali papa saya mau makan, "Mah, mana nasi kita? Kakak saya jual rice cooker dengan nasi-nasinya buat beli narkoba sudah. Mama saya mau masak kok gak bisa ya, saya udah jual gasnya berkali-kali. Itu barang di rumah habis ludes. Adik saya depresi bertahun-tahun, papa mama saya udah mau pisah. Keluarga kami di ujung tanduk, di ujung tanduk." Tiba-tiba, papa saya memutuskan satu keputusan yang sangat membingungkan kami semua. Suatu apa? Dia tinggalkan sepak bola. Dia tinggalkan dunia sepak bola, pulang ke rumah untuk dampingi saya. Dia bilang gini, "Kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak dulu." Dia bilang gini, "Pertandingan selalu ada. Anak-anak gak selalu muda." Dia tanggung semuanya. Tiap hari dampingin saya. Air mata, saudara. Saya pulang mabok, ada papa saya depan rumah. Bertahun-tahun. Saya keluar rumah bandar, ada papa saya di situ. Ini sering terjadi. Kadang kami berdoa, belum amin, dompetnya hilang, jam tangannya hilang, saya juga ada hilang. Bertahun-tahun. Satu kali, saudara, saya dipukulin orang rame-rame di sekolah. Papa saya dipanggil. Begitu papa saya masuk ke ruang ke sekolah, itu pas jam istirahat, tahu gak saudara? Satu sekolah teriakin papa saya maling. Maling, maling. Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat. Kami bosan keluarga. Tapi kali itu saya jalan di sebelah papa saya dengan seluruh teriakan maling dari orang. Saya intip matanya berkaca-kaca. Saya malu semalu-malunya. Itu jalan cuma 5 menit, kayak 5 tahun gitu. Kami jalan. Tiba-tiba, di tengah teriakan semua, dia berhenti, saya juga berhenti. Makin deg-degan saya. Ini warisan, saudara. Ini warisannya. Tiba-tiba dia rangkul saya dengan kuat. Terus dia bilang gini, "Kamu bukan maling ya. Ingat, kamu tuh anaknya papa." Saya lihat matanya berkaca-kaca, saya juga. Pecah di tengah teriakan maling. Kami jalan ke ruang guru, saya dikeluarkan dengan tidak hormat saat itu. Di depan sekolah dia bilang gini, "Apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya papa." 9 tahun, air mata tiap hari dia berdoa, menangis di kamar saya. Sampai saya bilang, "Pak, udahlah, sudah." Sampai akhirnya 20 tahun yang lalu, dijawablah sama Tuhan air matanya, doanya dan semuanya sudah. Seakan-akan dia bisa lihat hari ini, 20 tahun yang lalu. Saya pulih, kakak saya pulih,
adik saya pulih, semuanya pulih. Karena ada satu laki-laki berani ambil tanggung jawab. Bukan mengejar gengsi nama baik dia, bukan menjaga nama baik keluarganya, tapi dia rela itu rusak demi cintanya sama keluarga. Saudara, kami mengalami sebuah pemulihan yang indah sampai akhirnya dokter vonis papa saya kena kanker. Dokter angkat tangan, kami bawa berobat ke China. Waktu masuk ruang operasi, saya berkomitmen sama papa saya bilang, saya akan tinggalkan pelayanan mendampingi papa saya sampai titik darah penghabisan. 10 bulan saya membalas jasa papa saya. Dan waktu meninggal, saudara, saya khotbah, pimpin pujian. Kakak saya main musik, mama saya pimpin kesaksian, adik saya singer. Orang datang ke rumah duka dan bertanya, ini mana yang berduka? Keluarga yang berduka mana? Itu pak yang lagi pelayanan. Loh, siapa nguatin siapa? Orang tanya, kok bisa orang berduka nguatin orang lain? Saya sebut strong from home. Kalau kekuatan dari rumah, gak bisa dihentikan. Saudara, saya tulis di Kompas, berita sukacita. Sampai orang Kompas bingung, pak seumur-umur ini koran berdiri, gak pernah ada berita duka ditulisnya suka. Saya bilang tulis, berita sukacita telah pulang ke rumah bapak dalam sukacita Tuhan, almarhum Roni Patinasarani. 3 keluarga terima Tuhan, 5 keluarga terima Tuhan di ibadah penghiburan. Saudara, ada kekuatan tanpa batas. Kalau kita berniat pulang, cintai istri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Kuat ketika itu belum selesai. Dan kalau saudara butuh mujizat, hari ini ada mujizat. Saya menikah 10 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Saya buat tema pernikahan saya, Love Restoration Wedding. Orang tanya, pak mau nikah apa mau KKR pak? Include lah. Saya undang orang-orang yang rusak, hancur rumah tangganya. Itu tamu VIP saya. Mumpung Raja Sahari, setelah pemberkatan, saya menantang orang-orang melakukan seperti yang saya sampaikan buat saudara. Mari kembali, kembali, kembali ke rumah. Kalau enggak, saudara akan tersesat. Buat rumah menjadi tempat yang paling indah. Di situ terjadi pemulihan dan itu buah sulung pernikahan saya. Saya percaya bahwa sesuatu pasti terjadi. Dan saya tahu Tuhan mau pakai tempat ini secara khusus keluarga-keluarga di tempat ini. Untuk Tuhan pakai dengan dahsyat. Satu video terakhir, ini sebagai warisan. Dan saya putar video ini waktu saya nikah, saudara. Dan saya berdoa ini boleh jadi berkat bagi setiap kita. Boleh disiapkan dan diputar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bola diberikan kepada pemain depan dan oh, berbahaya dan gol! Roni Patinasarani, saudara-saudara sekalian. The Indonesian keeper has scored goal. Kapten tim Indonesia ini berhasil mencetak gol. Hal itu yang sedang terbayang di benaknya tentang memori indah masa-masa keemasan sang legenda Roni Patinasarani. Rinto ini kebalikannya, muka Rinto hatinya Rambo. Oh iya, ini loh saya tuh gara-gara buku ini loh bersedih sekali. Ini ada sebuah keluarga yang bangkit karena cinta dan kasih sayang seorang ayah. Lah, oh gitu. Maksudnya ini lagi ngomongin masalah the power of love, yes, gitu, kekuatan cinta. Betul, the father and the father as life. Ini, luar biasa. Memang tanda kasih ini harus memang harus diberikan kepada seseorang yang seperti ini nih. Loh, ini loh. Coba. Ini, kita lihat, kita lihat nih fitnya nih. Loh, seperti ini tanda kasihnya. Ini lihat. Seorang legenda hidup dalam persepak bola nasional, Roni Patinasarani, tidak pernah menduga bila dua putra terkasihnya, Benny dan Yeri, terjebak dalam pelukan narkoba. Hampir 7 tahun lebih teror ketagihan menjadi episode buram bagi keluarga. Hingga mengharuskan Roni saat itu pensiun dari dunia sepak bola. Ternyata cinta kasihlah yang telah memulihkan kedua buah hatinya. Pertama kali saya coba Nipam, yang paling buat saya drop itu Putau. Hampir setahun saya panggil papa ngomong berdua, terus saya kasih tahu saya udah make dan saat ini udah nyandu gitu.
itu yang buat bapak terpukul gitu. Karena waktu itu yang dipikirkan saya cuma satu, putau, bagaimana caranya saya bisa dapat putau dan segala macam. Papa punya piala-piala SEA Games, pon, semua medali-medali emasnya itu semua saya jual semua. Bahkan cincin kawin mereka juga sempat saya mayeri, sempat kita jual juga. Habis, waktu itu habis benar-benar. Anak-anak kita deketin terus. Dan tidak pernah, Roni tidak pernah marah. Kelihatan banget papa selalu berusaha banget untuk tetap dekat jadi temannya mereka tuh benar-benar itu tuh buat aku tuh yang bangga banget gitu. Ngeliatnya, wah nih papa nih oke banget gitu. Pernah satu kali papa saya datang di sekolah, masuk berdua sama saya di pintu gerbang. Begitu masuk dari pintu depan, satu sekolah teriak maling, maling. Walaupun papa juga ikut teriakin di situ sama-sama Yeri, cuman papa tuh tetap yang rangkul Yeri. Dia nggak malu anaknya terlibat masalah, tetap rangkul, tetap jalan. Malah nyemangatin Yeri lagi. Ketika papa udah tahu saya udah mulai terjerumus sama narkoba ini, dia selalu untuk rangkul saya. Saya lebih penting dari semua, bahkan karirnya. Papa sampai sempat ninggalin semuanya, termasuk pekerjaannya. Hanya untuk merawat saya sama Yeri waktu itu yang buat saya benar-benar amazed banget. Papa itu orang yang tangguh. Tuhan, saya mau punya iman kayak papa saya. Di saat saya udah gak bisa apa-apa lagi, ada satu kata yang papa pernah bilang bahwa, papa bilang, Beng, apapun yang terjadi, Abeng tetap anaknya papa. Berusaha habis-habisan supaya saya sama Yeri bisa sembuh. Kita sambut bersama Roni Patinasarani. Wow. Silakan Om Roni. Silakan Om Roni. Ini salah satu legenda hidup sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia. Loh, ya. Paham, paham. Orang dia bolanya kok. Enak aja. Beliau ini, apa kabar Om Roni? Apa kabar Roni? Terima kasih sudah hadir di studio. Dan mungkin kita mau tanya-tanya sedikit nih Om Roni. Gimana sih melewati 7 tahun masa sulit bersama keluarga itu gimana caranya? Resep-resepnya apa aja sih? Mungkin nanti kita juga bisa ngelewatin kan? Saya sebagai seorang ayah. Loh, kan? Oh. Sebelahnya. Oh. Nanti, ini ya. Giliran nanti. Iya, saya kira yang pertama setelah saya tahu bahwa dua anak saya memakai. Yang pertama-tama bahwa saya ngomong sama keluarga semua bahwa ini bukan aib. Ini adalah salah satu musibah. Dan kita menanganinya dengan kasih sayang ini pertama kuncinya. Kemudian kedua, sebagai wujud rasa kasih sayang, saya tidak mau dua anak saya ini berjalan sendiri, tapi saya harus berkorban meninggalkan semua kesenangan saya termasuk di sepak bola. Saya harus kembali ke rumah. Saya di Gresik untuk itu akhirnya saya ambil satu keputusan. Saya harus ambil dua yang sangat berat mungkin dalam hidup saya. Yang pertama, saya harus tinggal tetap di Gresik. Karena saya mendapatkan apa saja yang keluarga kita butuhkan, ada uang dan sebagainya. Tapi risikonya anak saya jelas berjalan sendiri dengan Stella. Risiko kedua, saya harus kembali ke Jakarta dengan saya melepaskan semua kegiatan saya. Dan saya kembali ke Jakarta sebagai seorang Roni Patinasarani, ayah dari Yeri dan Beni, yang punya tanggung jawab untuk bersama-sama dengan mereka di dalam suka atau dukanya. Ini satu risiko yang sangat luar biasa. Saya pada saat itu rela kehilangan semuanya. Saya rela kehilangan harta, saya rela kehilangan kesenangan, saya rela kehilangan pekerjaan. Tapi saya tidak rela kehilangan cinta kasih terhadap anak itu. Saya sedikit nggak tenang lah. Karena jujur, saya sempat jual cincin kawin papa mama gitu. Ya memang saya gak lihat papa mama marah apa, tapi kan itu kebanggaan. Maksudnya waktu ada sesuatu yang mereka harapkan. Enggak lah, kami mau ganti ini mungkin gak sama seperti yang dulu. Tapi minimal ini mengingatkan bahwa ini ucapan terima kasih dari kami anak. Bahwa terima kasih buat harapan yang gak pernah hilang. Teladan, cinta kasih, dan semangat berjuang. Saya tahu, saya punya modal untuk masa depan saya lewat apa yang ada dalam papa mama saya gitu. Jadi saya rasa ini momen yang baik buat saya memberikan. When the path is daunting and
every step exhausting. I'm not alone, I'm not alone, no, no. I feel you draw me closer. All these burdens on my shoulders. Ibu, itu bagian dari apa yang Tuhan kerjakan, dan saya percaya bahwa sekali lagi Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Mari tundukkan kepala dan mari kita berdoa.